Halo, Gebretani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Gebretani di seluruh Indonesia yang selalu sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di akhir bulan setelah kita memberikan sebuah analisa daerah mana saja yang tanam bawang merah maupun daerah mana saja yang panen bawang merah pada bulan September 2021 ini, di dalam video kali ini di channel YouTube Sonagi Indonesia kita akan mencoba sebuah analisa harga atau naik turunnya harga bawang merah pada bulan September 2021 ini, yang mana sebelumnya kita sudah analisa sebuah hasil panen atau daerah mana saja yang panen bawang merah yang menjadikan sebuah pasokan pertama dari di pasar sehingga mempengaruhi atau tidaknya untuk naik turunnya harga pada bulan depan. Tapi saya ulangi kembali untuk para peserta petani sebelum lanjut dalam memprediksi atau memberikan sebuah analisa naik turunnya harga pada bawang merah untuk bulan depan atau bulan September. Saya ingatkan selalu, jangan lupa di subscribe channel YouTube Sonagi Indonesia ini, dan jangan lupa pula dibunyikan lonceng notifikasinya biar nanti kalau kita upload video tentang informasi harga bawang merah pada setiap harinya bisa langsung dapat memantaunya, mendapat notifikasi untuk informasi harga bawang merah untuk di setiap harinya. Untuk para bos kepretani yang belum melihat video tentang daerah mana saja yang panen pada bulan September khususnya pada bawang merah, kita berikan informasi sebelumnya, yang mana untuk di daerah Jawa Timur, hampir sebagian besar di Jawa Timur untuk bulan September 2021 banyak daerah yang panen bawang merah di bulan depan atau bulan September, khususnya seperti di Nganjuk ataupun Probolinggo yang menjadikan sumber atau pasokan pertama untuk bawang merah di Jawa Timur. Selain itu juga ada juga di daerah Tuban, Ponorogo, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi maupun Madiun dan sekitaran Tulungagung juga banyak untuk panen yang panen pada bulan September 2021. Itu untuk pantauan pasokan di daerah Jawa Timur. Tapi untuk para bos petani yang mungkin daerahnya baru mulai ada petani bawang merah tapi belum kita sebutkan, bisa ditulis di kolom komentar biar nanti bisa sama-sama kita bisa menganalisa harga untuk di setiap bulannya. Selain di Jawa Tengah, maksudnya di Jawa Timur, untuk di Jawa Tengah juga ada untuk pasokan seperti di daerah Pati, kemudian Blora, Purwodadi maupun di daerah Brebes ataupun daerah-daerah seperti Solo dan sekitarnya, itu ada juga pasokan bawang merah. Selain itu juga untuk di bulan September 2021 ada juga di daerah Yogyakarta yang panen pada bulan September 2021 kali ini. Selain Jawa Timur, Jawa Tengah, untuk di Jawa Barat, di daerah-daerah Majalengka, dataran tinggi Majalengka itu ada juga untuk pasokan atau panen untuk bawang merah pada bulan September 2021, yang mana sejak akhir bulan Agustus, Majalengka menjadi suplai untuk bawang merah Brebes yang di sana. Terus untuk di Jogja, kemudian dari bawang merah Bali maupun dari bawang merah Madura dan Bima itu juga merupakan pasokan pada bulan September 2021. Untuk para bos petani, saya ulangi lagi, jika memang daerahnya ada tapi belum kita sebutkan, bisa ditulis di kolom komentar biar kita sama-sama saling bisa pantau.
masuk dalam analisa prediksi untuk prediksi di minggu pertama bulan September 2021 ini. Untuk harga bawang merah mungkin masih cukup banyak pasokan sehingga harganya masih cukup menurun atau cenderung stabil, tapi stabilnya harganya sangat rendah untuk di minggu pertama bulan September 2021. Terus pada minggu kedua bulan September 2021 pasokan juga masih banyak seperti dari daerah Probolinggo maupun dari daerah Tuban ataupun dari daerah Nganjuk, itu juga masih banyak, jadi cenderung stabil meskipun di akhir minggu kedua ada sedikit kenaikan untuk analisa kita. Itu untuk analisa kita minggu kedua ada kenaikan tapi cenderung masih cukup rendah untuk harga bawang merah minggu kedua bulan September 2021. Terus kemudian untuk minggu ketiga bulan September 2021, yang mana setelah pertengahan bulan September 2021 pasokan dari Yogyakarta, kemudian pasokan dari Jawa Timur juga sudah sedikit mungkin, tapi masih cukup membanjiri pasar. Untuk minggu ketiga ada sedikit kenaikan, tapi masih cukup di bawah 20.000 untuk harganya untuk pantauan kita di minggu ketiga bulan September 2021. Terus pada minggu keempat, untuk pada minggu keempat harga bawang merah diperkirakan ada sedikit kenaikan yang mana mulai merangkak naik karena pasokan yang begitu berkurang untuk di daerah Nganjuk, yang mana baru mulai tanam lagi untuk bawang merah, kemudian pasokan dari Probolinggo juga sedikit mungkin, terus dari Jawa Timur mungkin tidak seperti bulan Agustus 2021, sehingga harga bawang merah diperkirakan pada akhir bulan September 2021 akan bertambah naik. Itu untuk pantauan kita. Jadi itu tadi untuk analisa yang kita berikan di setiap bulannya. Jangan lupa di subscribe, like maupun share biar kita bisa saling bisa menganalisa informasi harga untuk di setiap bulannya ataupun untuk setiap harinya. Kita juga memberikan analisa informasi harga bawang merah maupun bawang putih. Semoga bermanfaat. Kepretani, petani Indonesia pasti jaya.